Ya pemirsa, suasana arus lalu lintas di Simpang 3 Palima Muara Tembesi saat pagi hari kerap mengalami kemacetan. Akibatnya tidak sedikit siswa dan warga yang akan beraktivitas di pagi hari menjadi terganggu. Bahkan juga terlihat truk angkutan batubara yang mengantri di bahu jalan untuk mengisi BBM. Persoalan kemacetan jalan nasional tak kunjung terselesaikan. Angkutan batubara menjadi problem utama polemik kemacetan di jalan lintas nasional Tembesi Muara Pulian. Di Simpang Palima Muara Tembesi memang sudah menjadi pemandangan umum terjadinya kemacetan di pagi hari di saat aktivitas padat. Akibat banyaknya truk angkutan kosong yang terparkir di bahu jalan untuk menunggu antrian mengisi bahan bakar minyak. Nuraini, warga Kecamatan Muara Tembesi mengutarakan, hampir setiap pagi hari, di saat aktivitas padat, kondisi arus lalu lintas masih mengalami kemacetan. Akibat angkutan truk batubara kosong yang parkir mengantri di bahu jalan untuk mengisi bahan bakar minyak. Setiap pagi, Bu? Setiap pagi. Kendalanya apa, Bu? Kendalanya apa, Bu? Kendalanya batubara. Batubara? Iya. Ini depan pom bensin, Bu, ya? Iya. Oh, apa, Bu? Jalan samping nih. Iya? Iya. Anak sekolah sulit nggak boleh lewat? Iya. Warga? Warga juga. Iya, Bu, ya? Iya. Ibu berharap seperti apa, Bu? Hah? Ibu berharap seperti apa dengan kemacetan depan SPBU ini, Bu? Ayalah. Bahkan kemacetan ini juga membuat keberangkatan siswa untuk menuju ke sekolah menjadi terganggu. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.